Oke, balik lagi di channel gue ya, Fokyo ya. Kali ini gue mau bikin video tentang getter buat kalian yang merasa susah getter. Di sini ada yang sedikit mudah untuk getter. Caranya itu ikut event map. Langsung aja gue tunjukin. Pertama kalian buka map, terus pilih map mana aja. Di konten Redwood, klik Redwood. Nah, di sini ada T3 more ya. Kita klik aja. Nah, ini ada event-event yang jamnya udah ditentuin. Dimana di sini kalian bisa jalanin 3 ya misi, yaitu A, B, C. Nah, buat yang getter kalian bisa jalanin misi yang C. Misi yang C ini isinya bahan-bahan getter ya. Nah, ini sehari kalau nggak salah ini bisa 20 kali ngambil. Dan kebetulan ini event dari jam segini ada di Color Mine ya. Jadi langsung aja gue contohin. Kita buka map Color Mine. Color Mine. Terus, nah ini contohnya. Pas di jam eventnya ini langsung muncul tanda seperti ini. Karena di sini gue nyontoin buat yang bahan getter, jadi gue langsung nyontoin ke yang C dulu ya. Yang misi yang C ini, kita bisa langsung ke sana, langsung ke posisi yang ada tanda C. Go trust, ini ada yang dekat, gue langsung contohin, go. Langsung kita ke C. Langsung kita ke arah C yang udah kita tandain salah satu. Masing-masing spot itu nanti bisa ngambil 3 ya. Nanti lihat. Nah, itu ada 3 mobil yang isinya bahan-bahan getter. Tinggal kita ambil aja. Nah, itu dapat. Dapat. Berarti udah 3. Kita lihat, sudah dekat 3. Ini bisa sampai 20. Nah, di map ini kan masih ada yang lain. Nah, kalian tinggal ke tempat itu aja. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Jadi buat kalian yang belum tahu masalah getter, mungkin ini bisa mempermudah kalian untuk getter bahan-bahannya. Buat yang suka silahkan like dan subscribe. Thank you, sampai video berikutnya. See you and bye-bye.